Oke, guys, welcome back to channel ini YouTube dan selamat datang dalam Berapa Cinta. So. Oh ya, hari ini kita bakal reaction lagi meme YouTube bersama aku, YouTuber yang sedikit kecil ya, yang baru saja merintis di YouTube cuman 6 tahun ya. So, hari ini kita bakal reaction kembali komedi di Discord. Reaction kembali meme di YouTube buat kalian yang lagi sedih, yang lagi makan, gua bagi makannya. Maksud gue yang lagi sedih, yang lagi makan, dan juga yang lagi ini lupakanlah masalahmu terlebih dahulu. Mari kita bersenang-senang denganku. Enjoy. Oke, kita langsung aja reaction meme YouTube kembali ya. Oke, gue bakal reaction terlebih dahulu ke anak angkat gue gitu ya, Chris Sport Supply Guy 2.0 ya. Dan kita bakal reaction dia terlebih dahulu, dan ini seperti biasa channel-channel biasa lah ya. Buat kalian ya, gue minta kalian gitu loh, komen di bawah channel-channel kreator yang sekiranya rajin ngupload apa ya, yang bikin-bikin meme di YouTube gitu loh. Komen aja di bawah nama channelnya apa, Doi. Doi cuy. So kita let's go, guys. Lu udah janji tidak ngocok lagi, tapi setan membujuk lu ngocok lagi dan setan berhasil. Reaksi setan terhadap informasi tersebut. Bang. Bukan sama orang ini, men. Asli gue gak tahu ya. Gue gak kenal dia tapi kesal gitu. Kenapa ya? Gue setelah mengonsumsi TikTok. Ini loh cuy. Daim bro. Ini itu apa? Teori coblos. Tapi tetap men. Jogetan Raja Arab zaman dulu itu lebih satisfying daripada itu, men. Gak tau ya. Senyuman Oki Boy bikin candu sampur sedih. Oh, ini yang dia dikasih paket, guys, yang isinya itu ada HP, ada tas. Kalau gak salah ya, kalau salah tolong koreksi. Kalau gak salah ada tas, ada HP gitu loh. Sama sendal ya, seinget gue itu cuy. Buka pelan-pelan loh. Tapi seneng loh, lihat dia seneng. Ya kita ikut seneng, men. Semangat, cepat buka. Yeay. Alhamdulillah. Anaknya juga pintar gitu. Alhamdulillah. Dia bersyukur gitu. Kenapa yang terapis menyala? Iya loh. Tekan nama lama. Jadi sudah bisa main Free Fire katanya. Bisa main Free Fire. Kenapa yang terapis menyala? Iya loh. Tekan nama lama. Senyuman dia itu bahagia, cuy. Jadi kita ikut bahagia, ikut senang gitu. Dan gua juga baru ini ya, baru cek juga channel Bang Brandok Guguk gitu. Sorry guys. Dia barusan live juga sama Bang Brando ya. Ini gua udah subscribe, guys, asli. Yang bilang belum subscribe, nih, lihat nih, subscribe anjir. Emang YouTube ngebug. Ini donasinya udah terkumpul 335 juta. Itu buat bantu Ahmad dan anak-anak lainnya yang butuh kan, yang membutuhkan, biar si Rahman ini bisa lanjut sekolah juga, cuy. Lain. Gua salut sama orang-orang yang kepeduliannya itu tinggi, cuy. Ayo belajar bareng, Dek. Siap. Saya mah siap belajar. Wuh. Saya siap belajar 24 kali 3 hari. Ya full belajar saya siap. Belajar apa dulu tuh? Sorry. Saya siap belajar. Gak mau. Saya sih mau. Ayo nyuci, kids. Apa yang mau dicuci? Apa yang mau dicuci? Mau gak jadi pacar aku? Mau! Saya siap. Sungguh malas. Oh, not sim ya. Sorry guys. Enggak dulu. Enggak dulu deh. Malas. Kecuali kamu mau nyari ini ya, teman ngaji. Saya siap. Daim. Ketika lu main ejek-ejekan sama cewek sekelas. Kenteng doang. Bapak petani. Weh, rasa kakean cangkem tak platok dasmu weh. Tidak semu kayak itu bagus. Ndasmu gue. Raimu lho, bosok yang ngene gua sileh aku ae masuk. Teman-temanku yang siap ngomong cie-cie. Name asli kan. Kenapa kalau kita apa ya, saling ejek-ejekan gitu sama cewek sekelas gitu kan, pasti ada teman kita aja gitu yang ngeliat cie-cie. Awas lo benci jadi suka cie. Nih sarang heo. Bentar ngambil GoFood ya. Kamu pikir saya bakal keluar dari sini gitu kan? Salah kamu. Salah kamu, Dek.
Salah, mampus lu yang belum makan lapar aja. Oke, kita lanjut ya. Dari sampai mana tadi cuy? Oh, sampai cece gitu ya. Kenapa gitu loh? Ada saja satu orang cece. Biasanya teman kita yang cece itu biasanya dia suka juga sama si cewek ini, men. Itu nyata cuy, really. Itu nyata, men. Lord Lugowo TikTok, Lord Lugowo apa sih? Tandanya orang kayak beliau menjadi panutan, mungkin penonton sepak bola tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Gawat, Lugowo sudah mempunyai skin terbaru. Skin special limited edition padahal. Helikopter, helikopter. Ini siapa yang berani remix lagu kebangsaan gue? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lah kok enak? Yang remix aku angkat jadi menteri remix di negara Lugowo. Ini Lugowo siapa sih, men? Bisa bro. Tolong angkat galonnya mas, enggak. Lu angkat sendiri deh. Galon? Sorry, sorry. Enggak. Apa sih enggak mau gua? Apa sih ini? Emak, makan cuy. Gue nanti, mak. Makan mas. Enggak seperti itu sih. Saya enggak perlu. Sorry bro, kecuali dia nemenin gue ngaji, oke. Sekolah sungguh malas. Teman sekelasnya. Enggak. Enggak, apa sih? Eh Chris Guy, lu kenapa sih? Not seen bro, not seen. Tergantung gitu loh. Kalau teman sekelasnya segini, tergantung. Dia bisa enggak nemenin gue ngaji gitu loh, atau enggak apa ya, memberitahu cerita-cerita tentang Islam-Islam yang halal-halal. Oke, gue terima. Apa sih cuy lu? Pasti ada yang komen, alah bang lu jangan sok-sokan deh, lu jangan sok gini. Bro, not sih bro. Please lah. Nih lapar, mampus lu lapar nih. Makan tuh. Jangan komen-komen, bang lu jangan sok inilah bang. Lapar lu, lapar aja. Sampai sana kan baunya. Nang polos nang pasangan itu cowok itu pintar. Real. Gak jadi dah gue ngomong babi. Ya memang pintar itu. Pintar. Pintar menguasai hati wanita. Anjing keringet cuy. Skip ya. Oke, kita langsung lanjut ke channel satu lagi ya. Begitulah gitu guys ya. Let's go. Gue gak pernah nangis nonton video. Gak pernah nangis nonton video bocil Oki. Jujur aja. Gue ini cowok. Damn. Tapi sebenarnya yang ada dia itu bukan jadi tukang parkir cuy. Dia itu mau naik Gojek kata bapaknya ya. Gue lupa kata bapaknya apa kata pamannya gitu. Nah yang ini bukan tukang parkir nih. Dia itu mau naik Gojek. Tapi udah bersyukur men. Alhamdulillah HPku. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah Pak Dea. Dengan teman-temannya sudah kasih saya baju dengan celana, sepatu. Seneng banget tuh lihat dia. Alhamdulillah HPku deh. Semoga adek Oki ini dan adik-adik lainnya yang kurang beruntung dalam ekonomi apapun itu di masa depan semoga bisa jadi orang sukses ya. Amin ya robbal alamin, kita aminin cuy. Dan kalian juga subscriberku. Laper gak? Sorry. Orang review bakso gak cukup semangkuk. Hmm.
Siapa yang mau? Coba tebak aku sekarang lagi di mana? Sekarang di tempat bakso. Bakso and Co Tanjung Pinang, guys. Justru aku lagi pengen makan nih, guys, karena cuaca lagi hujan-hujan gerimis gitu. Enaknya makan bakso dan mie ayam. Ya semangkok gak cukup sih, emang enaknya dua mangkok karena bakso tuh enak. Jadi guys, aku mau ngasih tau bakso Enko ini berbagai macam bakso. Satu, dan juga dua, ada mie ayamnya tiga, juga guys. Empat bakso satu mie ayam, kayaknya enak guys ya baksonya. Siapa yang mau bakso aku traktir, angkat tangan. Siapa yang mau? Bocil Hones reaction YouTube guys pukul 3 pagi. Gue gak tahu lagi men. Terlalu creepy untuk anak-anak gitu ya. Titit. Anjing. Ini gue kesel banget liat upin-ipinin men. Kesel banget gitu. Sepek coek deh. Ini kalau beneran di YouTube Kids, gue gak ngerti lagi cuy, asli gue gak ngerti lagi. Apakah ini memang beneran di YouTube Kids cuy? Itu grandma kenapa ada granat gitu, ada tumor anjing. Hell. Oh tidak. Parto. Parto. Gila men. Bocil mana yang tidak merinding ketakutan gitu anjing. Duh, Doraemon aku kan juga mau. Nobita, aku mau jujur. Sebenarnya aku ini laki-laki. Selamat siang, pizza Anda sudah sampai di sini. Au, orang kulit hitam. Aduh, sakit sekali. Telinga saya dilalap si jago merah. Bolehkah KBBI approve? Kamus Besar Bahasa Indonesia approve anjing. Karena laki-laki ketika dubbing ini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Sangat-sangat sopan santunnya terjaga dengan signifikan gitu. Saya ambil satu mentolnya. Bisakah KBBI saya ambil approve satu juga? Izinkan saya ambil satu. Perihal apa? Apa yang dilaksanakan anjing tersebut? Dubbing cowok itu gue gak ngerti lagi anjir. Oh, laki-laki seperti itu ya. What's that? We're from the future. Whoa. No way. This is so cool. Ganggu banget anjing. Nani, ohayo. Nani, ohayo. Masih mending Tasya gitu men. Masih mending suara Tasya ya. Bang, rawernya yang banyak. Soalnya bikin candu. Eh udah, biar aku kasih lo rawer yang candu ya. Yang candu banyak, ya. Biar candu, biar candu, biar candu, biar ya. Biar candu, 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 biar menyelamati kita ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat ke Vale XD cuy ya. Let's go Mika Yumas, tapi khusus yang TNI saja ya. Ya deh. Ekspresi ojek online. Sama pahlawan gak mau kan. Pahlawan. Di TNI. Wira usaha. Sudah menikah dan reaksi supir F1. Kami dari keluarga jadi oh. Anak sekecil itu jago bikin meme lucu. Luxu. Lord Lugo ya. Versi gue saat ini. Lord gue nih. Ketika selesai makan cowok cewek. Pernah di lautan fakta. Daim. Apakah ini real guys? Apakah ini real?
Kayak gue kalau selesai makan ngudu deh. Gak bisa gue cuci piring men. Habis makan cuci piring lu gak bisa. Itu ngudut dulu baru cuci piring men. Asteroid akan menabrak bumi. Oh yang 22 Oktober itu. 22 apa 23 sudah, ya? Sudah azan. Kenapa kamu tidak ke masjid? Kenapa kamu tidak ke masjid? Malas. Oh my god. Oktober nanti akan ada asteroid besar jatuh ke bumi. Serius. Dai. Gone sholat bro. Gone sholat aja. Maksudnya itu malas masuk neraka, bro. Kiamat tidak ada. Kiamat tidak ada yang tahu. Segeralah bertaubat. Segeralah bertaubat karena kematian bisa datang kapan saja. OTW, bro. OTW sholat ya. Top 4 fakta tentang cowok. Cowok sendirian di rumah. Berenang di lautan fakta. Menghirup udara fakta, men. Terlalu fakta, kenapa ya? Cowok abis bangun tidur 5.55 jam 6 siap. Langsung siap. Kesegaran udara fakta. Cowok ketiga ada cewek, langsung sok cool ya. Mendadak dingin, mendadak Sasuke, mendadak ijat. Diam, cuek. Cowok potong rambut ketampanan plus-plus semangat sekolah plus-plus betul. Karena ingin bertemu dengan wanita yang kita suka ya. Saya gue gak sekolah lagi min. Sementara itu meja di sekolah Indonesia. Ada setidaknya 10-20 meja yang diganti tiap semester akibat bullying di Jepang. Sementara itu di Indonesia asli ya asli. Ku cinta, ku sayang, ku rindu dia, inginkan dia. Pakai tip X aja. Asli, asli, asli. Budi gue. Pasti di antara banyak banget ini pasti ada gambar tit, gambar kanjut pasti ada. Marshmallow. Gue biasanya di situ nulis ini, nulis password FB gue cuy karena lupa ya. Ini pakai tip X semua nih pasti. Entah tip X siapa itu teman atau tip X siapa ketemu dipakai. Dan mejanya bakal diwariskan ke adik kelas. Betul. Betul lagi. Kita sudah sampai di Danau Linau dan ini lagi healing. Wes kata-katanya healing nggak sih? Lagi menikmati aja indahnya pemandangan. Banyak pohon-pohon. Sayangnya kita datang ke pagian. Jadi tempatnya, kafenya masih tutup. Kita gak bisa beli makanan dan juga minuman di sini guys. Kalau enggak, lebih enak lagi kalau sambil makan pisang goreng, pakai dabu-dabu, minum es teh manis. Waduh. Pasti Mio Ok tidak akan berkata seperti itu ya. Banyak ada pemandangan banyak. Tidak mungkin. Saya Milovers, veteran Milovers. Saya veteran Milovers gitu. Tidak mungkin itu terjadi. Aliran darah miawek-miawek ya. Di darah gue mengalir dengan sangat kencang. Saya Milovers sejati Bang Regi. Sebut namaku. Oke kita lanjut ke Lays, brotherku. Akhirnya Oki Boy dan Bang Winda dipertemukan. Aku punya kabar baik, kabar apa itu? Ini bapak ini anjing. Kita mau ke rumah Bang Winda. Halo. Halo Bang Winda. Akhirnya. Yang di HP aku, game apa itu? Akhirnya guys kita ikut bahagia juga lah. Sebenarnya Bang Merando juga udah nyari-nyari info si Oki Boy ini cuy. Belum ketemu kebetulan tim kita bisa apa gitu kalau gak salah ya. Ada kontak ke apa ada link buat ketemu sama Oki Boy ini. Jadi terjadilah itu live streaming bro. Anjir di luar hujan badai coy. Ini sih pasti jam kos sampai pulang. Tidak akan terjadi untuk guru MTK. Guru MTK yang dengar di depan pintu dan bakal masuk buat ngajar. Tidak akan terjadi itu buat guru MTK. Gue gak ngerti bro.
asli ini. Asli bro. Mau gak tahu lagi men. Guru MTK ini sebenarnya termasuk pawang hujan juga, multi talenta gitu loh. Gue dari SMP sampai SMA mau hujan itu hujan badai angin ribut tomene tetomene not. Ya situ lagu ya. Mau hujan badai sekalipun atau apapun itu ya, guru MTK tetap hadir aja. Gue dari SMP sampai SMA mau hujan selebat apa guru MTK masuk men pasti. Makanya kamu tidak usah berharap jam kosong deh. Ya tidak usah berharap. Apa kerennya coba Minecraft cuman kotak-kotak doang juga. Lu lihat ini. Galaksi Minecraft, galaksi kotak-kotak. Lalu sama orang yang bikin ini, men. Gila. Ini kalau bikinan orang ya, kalau dia build sendiri gila. Gua bangun rumah di Minecraft saja kotak doang anjing. Apalagi bikin kayak ginian, men. Dunia Minecraft. No. Dunia Minecraft. No. Pasti di sini ada Four Brother. Pasti di situ ada Four Brother ya. Hey, jangan sedot aku ke dalam dimensi Minecraft. Aku kangen Four Brother. Sorry. Lah, kok ada Upin pukul 3 pagi? Ini kunci Opa. Jom beritahu Opa. Opa. Kayak itu Opa pempek kulit dan yang atau ngepempek adaan gitu anjing. Creepy gitu loh bagi anak-anak kecil. Ini kalau real beneran buat YouTube Kids gila. Cara cewek makan kalau lagi lapar, cara cowok makan kalau lagi lapar. Ini sebenarnya table manner gitu. Kalau lu ketemu orang-orang penting yuk. Yang kanan ini mas sudah kelaparan gitu loh. Usung lapar ini. Itu kalau gua sendirian di rumah ya. Apalagi lagi hujan masak Indomie tuh. Buset. Gila, makan mie saja perlu freestyle terlebih dahulu cuy. Kemarin yang kiri ini lu table manner guys. Cara lu apa? Makan gitu. Kalau lu ketemu orang-orang penting ya makannya kayak gitu, biasanya kayak gitu cuy. Sebenernya itu ilmu mahal juga sih. Nak, ibu pergi arisan dulu ya. Baiklah ibu, hati-hati di jalan. Beberapa menit kemudian. Damn. Sungguh relate dan sangat real bro. Dia memperlakukan bantal aja seperti itu, apalagi memperlakukan wanita. Laki-laki aja memperlakukan bantal seperti itu, halus, lembut, apalagi memperlakukan wanita deh. Oke guys, mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Subscribe ke channel mereka semua, cek aja linknya di deskripsi di bawah. Support terus kreator-kreator meme di YouTube ya. Yang upload-upload di YouTube, kalian subscribe aja, linknya ada di deskripsi di bawah guys ya. Mungkin sampai sini aja, semoga kalian semua terhibur ya. Yang tertawa ya tertawa, yang tidak tertawa ya sudah gitu lah. So thank you banget untuk travel ini. Bye bye California. You.